Saya rasa ini merupakan satu kehilangan besar bagi dunia seni dan juga secara peribadi satu kehilangan besar bagi diri saya ataupun sesiapa pun yang terlibat dalam bidang seni, kerana ini kita maklum saja generasi baru ataupun yang akan datang ni, kita dewasa dengan filem-filem dan juga watak-watak yang dimainkan sehingga orang boleh hafal dialog tu ya. Dan sebanyak sedikit tu cara kita melakonkan ataupun melakukan sesuatu komedi itu memang ada pengaruh lah. Ini merupakan satu pengaruh yang besar. Jadi bagi saya satu kehilangan yang mungkin sukar nak diganti pada masa akan datang. Kita merasakan memang kehilangannya, kehilangan seorang tokoh, tokoh pelakon veteran ya, di zaman-zaman Allahyarham P. Ramlee, di mana kita baru saja merayakan Hari Seniman ya pada 29 Mei yang lalu, dan tahun ini memang dia tak dapat hadir lah ya. Jadi bagi pihak warga perfilman Malaysia, bagi pihak Finas, kami mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham. Kehilangan satu legenda itu memang susah nak cari kan sekarang, sebab dia seorang yang betul-betul yang ingin berlakon, orang yang apa ni, kata orang dia mengambil kerja dia tu dengan betul, dengan apa ni, committed, dengan serius. Itu yang saya tahu tentang Pak Sudin. Bagi masyarakat seluruh rantau ini mungkin ya, Sarawak, Sarawak, mereka merasakan satu kehilangan di dalam industrial hiburan. Tapi saya kehilangan anggota keluarga, ketua kepala dalam keluarga yang amat kami sayangi. Tanpa beliau, saya serta kakak, adik, abang semua tak ada. Jadi alhamdulillah, syukur alhamdulillah kerana Allah Taala telah memanggil beliau dengan cara yang begitu alhamdulillah nampaknya.